strike. Baru saya ambil tadi, sampai tadi strike lagi. Oh, kuat geng. Alright geng, good morning. So hari ini saya turun di Gayam. Oke, okay, so macam tu lah geng. Hari ini air ada besar sedikit lah pagi-pagi, tapi okay juga sebab saya mau trolling saja kan. So macam tu lah geng. Nanti apa, kita tinggal lah apa yang boleh saya pancing nanti. Harap-harap ada hasil lah ya, supaya saya boleh bawa balik macam biasa ada rezeki. Harap-harap lah. So macam tu lah geng, kena tengok nasib lah. Macam biasa saya trolling sama-sama main micro jig lah hari ini. Oke, okay, saya main dekat tiang dengan dekat muara nanti. Oke okay, men, nanti kalau ada update atau ada strike nanti saya inilah, saya apa, saya update supaya kamu boleh tengok. Alright, ikan paling kecil saya pernah dapat jig, ikan pisang-pisang. Tengok macam mana kecil ini, macam lebih kurang saya sama ni jig paling kecil. Kesian dia, saya lepas lah. Terus ikan kecil. Oi, kerapu ni. Ni orange spotted grouper. Dia pandai membesar ni ini. Inilah anak boron. Kecil betul lepas. Kita try lagi. Tadi saya trolling tiada makan men. Jadi aduh sedikit tuh semen jig di sini jembatan dulu kalau ada. Trolling tidak makan. Strike kerapu, tapi kecil-kecil kerapu di sini.
Tengok. Tengok. Nanti kalau kecil lepas sajalah. Saya ingat ikan putih sudah tadi ya. Strike, man. Strike lagi. Oh yo, besar loh kali. Koi banyak juga nih di sini. Ini kali besar sedikit, tadi kecil. Woi, dia kena gigit tuh, man. Patutlah. Cuma ada yang tarik kuat tadi. Tapi ini oke lah. Table size, ambil ya. Saya sambil lah. Cuma ada ikan besar di bawah tadi, men. Satu lagi. Mari sudah kita ditekat deh. Main tuh kawan sana sebelah bot tuh nah depan the strike ikan kita ikan apa macam besar saja. Kenapa ya? Kita petingin dulu. Kenapa dia dapat? Macam besar sejak. Besar kah? Ikan apa tuh? Oh, tengok tadi. Oh, ini besar pipi bibir tuh. Sweet lip. Ada ikan nih. Entah ikan apa nih? Dahlah saya sini saja. Surut bah sekarang. Alright men, tadi strike tapi ini GoPro dia tidak functioning. Tapi saya dapat ikan lah, kilat nih. Tito ikan apa?
tajam lagi gigit dia ni. Nasib baik dia tu gigit saya punya lidah tadi, tidak putus sudah. Tahu ikan apa ni men? Kalau kamu tahu ikan apa, kamu inilah, kamu letak di description. Macam ikan parang, tapi saya pun tak pasti. Minyak lendir lagi ni. Macam tu lagi. Main micro jig. Tiba-tiba ada strike. Kuat lagi tu. Kejut saya. Okay men. Segari dulu ikan. And then saya sambung lagi. Saya pergi siring sudah. Air lampau tenang, lenang betul air hari ini. Tadi okey sikit lah, ada arus lagi. Tapi sekarang arus langsung tiada ni. So, macam tu lagi, susah sikit mana. Dapat strike kalau tiada arus. Masih belum ada strike man, dari tadi lagi. Sekarang pun dekat jam 11:30 sudah. Udah tahu mana ikan ni. Setelah macam saya bilang tadi, mungkin pasal arus ikan tu mau makan. Nah tenang betul. Saya guna micro jig yang paling kecil pun dia turun ke bawah saja, tidak arus. Baru saya ambil tadi, sampai tadi strike lagi. Wow, kuat geng. Kenapa nih? Ikan putih. Nice man. Ikan putih masuk sudah. Saya ingat ikan apa tadi. Nice lah. Patutlah kuat. Mantap men. Taruh dulu sini. Kita main lagi. Mana tahu ada lagi. Men, saya di darat sudah. So tadi time on the way di darat, saya ada jig juga sikit lah. Saya jig terus dapat nilah set ekor ikan putih lagi. So macam tu lagi, ada nasib lah tadi time on the way di darat. So hasil hari ini ada beberapa ekor di ekor ikan. Okay, ini tadi baru dapat ikan putih. Oke, okay, so ini udah tahu ikan apa, macam ikan parang saja. Oke, okay, saya akan kerapu 2.
ini dusk detail, ini orange spotted, ini black lizard. So macam itu lagi dapat ini 5 ekor ikan hari ini, so beli juga lah walaupun kecil-kecil kan. And then macam itu lagi. So actually saya punya subscriber 1000 sudah, so thank you kepada yang sudah subscribe lah sampai 1000 tuh. And then harap-harap yang belum subscribe tuh boleh tolong-tolong subscribe. And then jangan lupa share juga lah video-video saya. So macam itu lah geng, nanti kita jumpa di next.